dan ini tidak lupa ditambahkan untuk dagingnya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat siang Tribuners. Kali ini saya menyiarkan langsung mengenai cara membuat pizza. Nah, tempat saya ini Tribuners sedang ada pegawai yang mana beliau sedang membuat bahan dari pizza tersebut. Halo, selamat siang Mbak. Untuk ini gimana sih cara membuatnya, bumbu-bumbunya yang dipakai ada apa aja nih kalau boleh tahu? Jadi dia modelnya menggunakan jam, jadi untuk bentuknya mungkin seperti American pizza, teksturnya dia seperti Italian pizza. Untuk ayamnya di sini ada salami, ada ikan, ada mushroom, ada onion, ada paprika, ada kamukase, ada mozzarella, ada basil. Tapi kalau misalkan menu yang paling banget diincar itu apa sih sebenarnya? Biasanya di sini kita ada karting juga untuk spesialnya. Enggak, untuk pizzanya aja? Oh, untuk pizzanya aja. Apakah kita dari kornet atau daging aja? Atau memang menunya langsung dicampur seperti itu, Kak? Untuk di sini yang paling laku dan paling banyak biasanya pesan itu meat lovers. Jadi banyak yang langsung ada. Kebetulan aku banyak yang pesan. Nah, ini untuk proses pembuatannya ini untuk mengadoninya berapa lama, Kak? Untuk mengadonnya itu kita satu hari satu malam karena kita beli biangnya. Lalu untuk prosesnya sendiri untuk pengembangannya sekitar 6 jam. Oke. Dan saat ini untuk diameter berapa, Kak, kalau boleh tahu? Untuk diameter sekitar 20 hingga 24 cm. Oke. Ini pertama kali kasih ini ya, Kak, sausnya dulu ya. Iya, pertama kali kasih pangkasnya. Selanjutnya ditaburin sama keju. Kak, tapi kalau untuk bahan-bahannya sendiri ini susah nggak sih untuk didapatkan sebenarnya? Kebetulan bahan-bahan ini gampang untuk didapat dan gampang juga untuk dicari, banyak yang jual. Nah, dan ini tidak lupa ditambahkan untuk dagingnya karena ini menjadi menu yang gimana juga diincar, yakni untuk meat lover. Kak, kalau untuk dalam sehari biasanya bisa bikin berapa kali, Kak? Untuk pizzanya dalam satu hari kita bisa 8-10 pieces. Dan sudah ready, waktunya untuk dipanggang. Kita kasih minyak juga pinggirnya biar dia nggak terlalu kering. Oke, berarti itu pinggirnya tanpa cheese ya, cuman ya minyak saja. Setelah itu, pizza tersebut bisa masuk ke dalam oven yang mana juga sudah disetting. Ini salami yang ini kita masak. Suhunya bagaimana, Kak? Suhunya sekitar 250-300 derajat. Oke. Berarti untuk cara membuatnya kita sudah tahu ya Tribuners, dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang gampang atau mudah ditemui. Sekian informasi update dari Tribun Jogja kepada Tribuners. Jangan lupa saksikan terus informasi menarik lainnya di website Tribun Jogja maupun di Facebook Fanpage Tribun Jogja. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih.